kita ini tidak boleh, kalau bisa hari ini kita harus ikut merubah. Tapi hasil perubahan ini dinikmati banyak orang. Ya. Jangan kita hanya bisa mengikuti perubahan saja. Monoton. Nah, kalau itu hanya mengikuti perubahan saja, ini tidak ada perkembangan. Apalagi kita jadi korban perubahan. Ini tidak bisa, kota ini harus dinamis. Ancaman-ancaman yang hari ini, tol Solo Surabaya, ini hanya cuma berapa jam, 2,5 jam, dulu 8 jam. Kalau ini kota ini tidak ada perubahan yang bagus, tidak menarik semua orang yang lewat tol dan sebagainya, ini harus menjadi rest area dunia. Kenapa saya ingin ini? Karena ini belum selesai. Belum selesai, dan untuk membawa perubahan kota ini harus perlu pengalaman, ya. Punya ilmu pengetahuan, dan punya prestasi. Kalau kita itu membawa perubahan tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman, tidak punya prestasi, ya mungkin baru rencana, baru ngomong. Ini kalau baru ngomong, baru rencana, udah ini udah akan tertutup perubahan-perubahan lagi, ini tidak akan bisa ngikuti.